Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Patomo. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik aja. Hari ini kita bakal sharing kembali, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Topiknya apa? Tetap stay tune di channel Patomo. Kita bakal ngebahas, kita bakal sharing, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang berat plastik dengan gramnya. Jadi terkadang ada juga pembeli-pembeli yang bingung kenapa yang plastik ini harganya 10.000, yang ini harganya 8.000, yang ini harganya 11.000 atau 12.000, ada yang 15.000. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang plastik HD, kantong kresek bening yang sesuai dengan gramnya. Ini contohnya, misalnya ini plastik HD-nya ini 250 gram, lalu ada yang 300 gram, lalu ada yang 420 gram. Nah, kira-kira bedanya apa sih di gram itu, bedanya dia apanya? Terkadang kan ada yang bingung tuh, kok ini kok harganya 10.000, yang ini harganya 12.000, harganya 15.000 tadi saya bilang. Jadi teman-teman nanti kalau beli plastik nggak usah bingung lagi. Jadi perbedaannya itu adalah bukan di bahan gitu ya, jarang gitu di bahan, tapi bedanya adalah di isi. Nah, jadi kalau teman-teman beli plastik lebih mahal, pasti isinya lebih banyak. Nah, jadi gampang gitu ya, kenapa yang ini misalnya harganya 14.000 ya, terus lalu yang ini harganya 13.000. nah, beda di gram, yang 300 gram, yang ini 420 gram. Bedanya di apa lagi? Bedanya di isinya, bedanya di isi lembarannya. Jadi yang 420 gram ini misalnya contoh aja ya, misalnya di yang 420 gram ini misalnya isinya 100 lembar, misalnya itu contohnya, misalnya 100 lembar, lalu 300 gram ini isinya misalnya 70 lembar. Nah, jadi kenapa harganya beda? Ya karena isinya beda, karena isinya lebih banyak. Terkadang kan ada juga yang bilang, kok bahannya sama, bahannya sama, harganya beda. Jadi kita ngomong di gramnya, jadi kita beda di isinya aja. Jadi kalau kualitasnya mungkin sama, tapi hanya beda di lembaran banyaknya juga. Ada juga yang terkadang, contoh misalnya yang plastik 300 gram nih. Misalnya plastik 300 gram misalnya kita jual misalnya 10.000, lalu isinya misalnya 90 lembar. Lalu ada nih plastik 280 gram ya. Berarti kan di bawahnya 300 gram ya, plastik 280 gram, tapi kok isinya lebih banyak daripada plastik 300 gram. Nah, padahal kalau kita pakai logika, harusnya kan 300 gram ini isinya lebih banyak dibanding yang 280 gram. Nah, misalnya kita lagi di gampang kita lihat. Misalnya yang aku pegang ini misalnya 300 gram nih. Yang ini 280 gram. Kalau secara logika pasti akan lebih banyak yang 300 gram isinya, lembarannya. Tapi terkadang ada juga yang lebih banyak isinya ternyata lebih banyak yang 280 gram. Misalnya kalau yang 300 gram misalnya isinya 50 lembar, ternyata yang 280 gram isinya 70 lembar. Nah, kok bisa? Nah, itu bisa terjadi karena ketebalan plastik. Misalnya plastiknya 300 gram ini isinya lebih sedikit, tapi plastiknya kualitasnya lebih tebal, mungkin di 1,5 mikron. Lalu kenapa yang tadi yang harganya yang 280 gram lebih banyak isinya? Dia lebih tipis, mungkin di angka 1,3 mikron. Jadi ada dua cara membedakannya. Jadi dari kebelakang dia, yang pertama plastik sesuai gram itu kebanyakan semakin tinggi gramnya semakin banyak isinya, lembarannya semakin banyak. Namun terkadang ada juga yang isinya sedikit, yang gramnya sedikit tapi isinya lebih banyak. Nah, berarti kalau gramnya sedikit isinya lebih banyak, berarti plastiknya tipis. Nah, maka lembarannya dapat lebih banyak. Tadi kalau misalnya 300 gram isinya 90 lembar, terus 280 gram isinya 100 lembar, berarti yang 300 gram itu kualitas plastiknya lebih tebal, dan yang 280 gram itu plastiknya lebih tipis. Nah, kalau dibilang bahan bagusnya mana, tergantung pasar, tergantung selera kita masing-masing. Ya, jadi itu saja teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung kenapa kok plastik yang ini beda, ini 300 gram,
yang ini 400 gram, yang ini berapa? 100 gram gitu ya. Jadi kalau tanya berapa lembarannya, kalau kantong plastik HD seperti ini, kresek ini, jarang gitu yang tahu berapa lembarannya. Jadi kita ngomong gramnya aja. Jadi 300, 400, 500, 250, 260. Jadi semakin tinggi gramnya, semakin banyak lembarannya. Tapun ada juga yang gramnya sedikit tapi isinya banyak, berarti plastiknya tipis ya. Jadi teman-teman, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel Patomo. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.